Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi belum habis. Mantan pemain Atletico Madrid Diego Forlan memberikan pembelaan kepada Ronaldo dan Messi. Dia menyebutkan keduanya belum habis karena masih produktif dalam mencetak gol. Mereka masih dalam kondisi yang baik. Mereka masih pemain yang luar biasa. Berjuang untuk selalu mencetak gol, kata Diego Forlan dalam virtual conference call Asia. Tapi mereka semakin tua dan pemain lain datang. Saya tidak tahu berapa lama mereka akan tetap melakukannya, ibu bintang timnas Uruguay itu. Salah satu buktinya yaitu Ronaldo masih mampu mencetak hat-trick di Serie A ketika Juve menghadapi Cagliari. Sinyonya tua menang 3-1 di Sardegna Arena. Begitu juga dengan Lionel Messi yang menyumbangkan brace ketika Barcelona mengalahkan WSK pada ajang La Liga. Mereka akan mengakhiri karir dalam waktu dekat. Mereka tidak akan bermain selamanya. Tapi mereka masih bekerja sangat baik, mencetak gol dan menjadi pembeda, tandasnya. Barcelona tawarkan Antoine Griezmann ke Juventus dan minta Paulo Dybala. Dikutip dari Calcio Mercato, pihak Barcelona akan bersiap melakukan perombakan pada musim 2021-2022. Griezmann diklaim jadi salah satu pemain yang mungkin dilepas, begitu juga dengan Philippe Coutinho. Barcelona siap melepas Griezmann dengan harga yang lebih murah dari harga jualnya. Bahkan masih mengutip dari sumber yang sama, Barcelona mulai menawarkan eks pemain Atletico Madrid itu ke Juventus. Barcelona punya rencana lain di balik aksi menawarkan Griezmann ke Juventus. Pasalnya Barcelona berharap bisa mendapatkan jasa Paulo Dybala sebagai bagian dari kesepakatan transfernya. Barcelona ingin kedua pemain ditukar, seperti Arthur Melo dan Miralem Pjanic. Dybala sendiri kesulitan bersaing di tim utama Juventus pada era Andrea Pirlo. Dybala diketahui punya hubungan yang baik dengan Lionel Messi, ikon dan kapten Barcelona itu. Juventus sempat membidik Antoine Griezmann di masa lalu. Akan tetapi, jika mendatangkan ex-pemain Real Sociedad tersebut saat ini, maka Juventus akan dalam situasi yang cukup sulit. Juve kini tidak dalam kondisi yang cukup sehat secara finansial. Juve bakal kesulitan membayar gaji Griezmann yang cukup tinggi sejak pindah ke Barcelona. Dari sisi gaji, Juventus punya beban yang sangat tinggi pada diri Cristiano Ronaldo. Sang mega bintang mendapatkan gaji 31 juta euro per musim. Selain itu, ada Matthijs de Ligt yang juga mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Kata siapa investasi Juventus terhadap Ronaldo gagal total? Alih-alih menangkannya, Juventus selalu tersingkir dari ajang Liga Champions secara mengenaskan sejak Ronaldo hadir di Turin. Dalam 3 tahun belakangan ini, termasuk pada musim ini, Juventus selalu tersingkir dari tim berstatus kuda hitam itu. Tidak heran kalau kritikan menjurus kepada pria berdarah Portugal itu. Banyak yang meyakini kalau Juve telah salah berinvestasi besar kepada Ronaldo. Namun petinggi Bayern Munchen Karl-Heinz Rummenigge tidak sepakat dengan anggapan kalau Juve salah merekrut Cristiano Ronaldo. Secara umum itu adalah investasi yang bagus. Kedatangan Ronaldo telah membuat mereka dagang Juventus menjadi lebih terkenal, ungkap Rummenigge kepada La Gazzetta dello Sport. Ia mengaku telah menyaksikan duel kontra Porto yang membuat Juventus tersingkir. Tim lain mencetak gol dan membunuh Anda. Itu bukan hari terbaik Ronaldo saat melawan Porto. Dia juga tahu itu, katanya. Ronaldo sendiri berhasil menjawab kritikan yang ditunjukkan kepadanya dengan mencetak hat-trick saat Juve bertemu dengan Cagliari di ajang Serie A baru-baru ini. Hat-trick tersebut telah membantu Juventus meraih kemenangan dengan skor 3-1. Kemudian dia mencetak begitu banyak gol,
3 gol tercipta pada hari Minggu kemarin. Sekarang pemain memang penting, tapi dia sendiri tidak akan membuat perbedaan. Tutup rumah hingga soal Ronaldo. Paulo Dybala berpotensi comeback lebih cepat. Pada musim ini bisa dikatakan menjadi musim yang berat bagi Dybala. Sang striker banyak menghabiskan waktunya di ruang perawatan Juve karena mengalami cedera. Dybala sendiri saat ini sudah absen sejak bulan Januari kemarin. Ia diperkirakan baru pulih saat memasuki akhir April atau awal Mei nanti. Sky Sport mengklaim bahwa Juve berpotensi bisa diperkuat oleh Dybala lebih cepat. Ia diberitakan akan kembali ke squad Juventus setelah jeda internasional. Menurut laporan tersebut, proses pemulihan Dybala saat ini berjalan dengan sangat lancar. Tidak hanya sekedar lancar, pemulihan cedera Dybala ini berjalan lebih cepat dari biasanya. Sehingga ia diberitakan bisa segera bergabung bersama squad Juventus. Ia diperkirakan akan pulih di awal April mendatang, seusai jeda internasional. Kembalinya Dybala kali ini serang Juventus akan menjadi kabar gembira bagi Pirlo. Manajer Juventus itu saat ini berada di ujung tanduk, karena Juventus telah tersingkir dari Liga Champions. Ia berencana untuk mengejar Inter di puncak klasemen Serie A, sehingga ia sangat butuh seluruh pemain terbaiknya.